भुला देना मुझे ए अलविदा, तुझे तुझे जीना है। मा सलाम फी अमानी शेखोना। Cicak kok di dinding, diam-diam merayap. Hah? Video call sama pacar saya. Tapi lagi dipasangin pasangin kengkapan ini sama orang-orang ini. Iya, dia meninggal dunia. Balonku ada lima. Saya udah beliin dia kengkapan kemarin. 15 meter. Iya. Iya. Tinggal dia dimakamin besok pagi nih. Mudah-mudahan dia didapatkan di sisi yang baik ya kak ya. Iya, kasihan ini lagi dipasangin kain kapan sama orang-orang. Iya. Pacar saya dia meninggal dunia. Kok bisa video call? Ini sama kakaknya ini. Ya, saya video call sama kakaknya. Cuma diliatin mayatnya nih. Ampun. Dia ini umurnya 67 tahun kak. Iya. Iya. Bawa apa itu kak? Hah? Oh ini minuman aja kak. Minum? Enak gitu. Enggak. Saya mau duduk di sini ya. Saya mau curhat ini, saya lagi galau kak ini, karena pacar saya meninggal gitu. Ya boleh nggak apa-apa kan saya curhat sebentar aja gitu. Iya. Kayak gini. Siapa lagi ini? Aduh. Tak saya ganggu kan? Aduh. Mantap suara abang ini. Saya lagi galau tapi udah mendingan saya sekarang, karena pacar saya itu meninggal dunia tadi. Sempat saya video call. Kebalik HP-nya. Oh kebalik ya, oh iya. Damn! Gimana bang, bagus sekali suaranya abang ini. Makasih bang. Tapi gimana, saya ini lagi pusing bang, lagi galau gitu. Saya mau tenangin diri bang gitu. Gimana caranya gitu? Mau tahu caranya? Iya. Istighfar. Terus? Baca kayak selawat, oh, selawat biar gitu. Kamu tenang, nggak usah minum kayak gitu. Tapi saya ini nggak bisa selawat bang, tapi saya mau belajar aja gitu. Minum kak. Ayo kita, ada ini saya bawakan ini, kita khususkan buat ini kak. Siapa namanya itu, kepada guru kita ya, tahu nggak, Habib Rizik Syihab gitu. Iya. Ya kita khususkan, semoga beliau itu dipercepat lah kasusnya gitu, semoga beliau itu di apa cepat-cepat keluar gitu ya dari penjara gitu, karena saya ini sayang sama beliau kak, cinta sama cicit cucu Nabi Muhammad gitu ya.
karena beliau itu yang ini sekretaris imam besar gitu beliau itu. Ya kak ya, kita khususkan ya buat guru kita tercinta, beliau adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Habib Rizik ya. Boleh itu yang apa judulnya itu, Syekhona itu tahu nggak? Oh yang itu. Saya mau nyumbang ini kalau boleh sih ya. Ayo. Boleh. Boleh. Silakan bang. Nanti kita renungin sama-sama ya. Ma'asalama fi amani Syekhona Allahu Rabbi. Sama-sama ya untuk guru tercinta kita yaitu Habib Rizik Shihab itu ya, semoga orang-orang zolim ini semoga di ini dah, kita nggak mau doakan ini juga ya, semoga dikasih hidayah lah gitu ya, semoga dikasih hidayah sama orang-orang yang pembenci guru kita Habib Rizik ya, ya Allah ya, itu sayang cinta sama Habib Rizik ya. Ya bang, saya mau nge-request bang kalau boleh sih sekali lagi gitu, nggak apa-apa lagu-lagu India kayak tadi itu bagus banget tuh, saya suka dengarnya. Sekali aja enggak apa-apa kan? Iya, iya. Baru saya kasih, entar saya kasih uang itu. Siap, siap. Ya, saya kasih bonus lagi itu. Enggak apa-apa kan, Dan? Sudah kan sekali lagi ya. Lagu-laguin aja sekali ya. Bola dena. Apa itu bola-bola itu? Bola dena itu. Yang itu kan? Oh, yang itu maksud saya yang itu. Ya, lagu. Tanya saya mau mulai itu. Iya, mulai. Saya itu enggak bisa lagu bahasa Indonesia, bahasa India maksudnya. Bhola dena mujhe eh alvida tujhe tujhe jeena hai mere bina safar ye hai tera ye rasta tera tujhe jeena mere bina ho tere sare saar ke he
ye dua tu je pesari remate hey ye dua tu je jina mere bina bola dena mujhe hey alvida tujhe tujhe jina tujhe jeena hai mere bina tujhe jeena hai mere bina masyaallah ini mantap ya suara abang ini aduh makasih iya mantap sekali suaranya abang ini belajar nyanyi di mana sih bang sebenarnya sempat ini sih dulu sempat apa namanya ngamen-ngamen gitu dari teman ke teman ada juga yang ngajarin kan. Oh, saya juga bisa nyanyi India bang. Gimana? Mau dengarkan suara saya yang itu yang bilang hargare badal lehi bezum bazim bagi gitu ya. Salah itu liriknya. Salah. Oh salah liriknya nggak tahu. Kira ini itu liriknya. Hargare badal. Oh. Kalau India itu dominannya hurufnya harus apa ya harus tegas mungkin kayak huruf R D gitu. Tapi ini loh. Ini contohnya kan, ya. Yang tadi itu kan ya. Hal gari badal rahi ye rub zindagi terus chaho ye kabhi kabhi ye rub zindagi har pal yahan ji bhar jiyo jo hai sama kal ho na ho bisa saya sedikit ini ajarin saya besok ya ya kalau kita ketemu lagi ya boleh nggak saya ikut pamit sama abang kalau emang enggak mengganggu waktu abang ya boleh ayo ayo kita pergi yuk ayo siap nanti saya kasih uang terima kasih banyak kak ya udah mau menerima saya di sini assalamualaikum kak ayo kita pergi ngamen dulu.